Pengurus DPW Organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, Pekat IB Sumatera Barat dilantik dalam acara Musyawarah Wilayah 3 pada Senin siang. Musyawarah Wilayah 3 Provinsi Sumbar yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pekat IB Markon ini mengangkat tema Pekat IB yang berintegritas dan bermartabat. Musyawarah Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat Organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, Pekat IB, dilaksanakan pada Senin siang. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Pekat IB Markoni, jajaran pengurus DPW dan DPD Pekat IB Provinsi Sumbar, serta pengurus Pekat IB Provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Juga turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Polda Sumbar dan Polresta Padang, Lantamal, dan perwakilan Kodim 0312 Padang. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pekat yang ditandai dengan pemukulan talempong bersama jajaran Dewan Pembina Pekat Provinsi Sumatera Barat serta pemberian plakat dari Ketua DPW Pekat IB Sumbar kepada sejumlah Ketua Umum dan jajaran Dewan Pembina Pekat Sumbar. Ketua Umum Pekat IB Markoni juga melantik pengurus DPW Pekat IB Provinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh Afrizal Junid serta sejumlah Ketua Bidang jajaran DPW Pekat IB Sumbar. Pekat IB sendiri telah berdiri di 33 provinsi di tanah air dan 468 kota dan kabupaten di Indonesia dengan visi dan misi membangun bangsa dan negara seutuhnya serta membela kepentingan rakyat dan negara. Dalam kata sambutannya, Afrizal Junid selaku Ketua DPW Pekat IB Provinsi Sumbar, sesuai dengan moto dan visi kedepannya membangun Pekat IB Provinsi Sumbar menjadi berintegritas dan bermartabat, sehingga bisa menjadi ujung tombak menjaga keutuhan NKRI serta menjadi benteng masyarakat. Diharapkan kedepannya semua lapisan pekat sampai ke nagari menjadi pembela kepentingan masyarakat. Jadi kita semua, saya tidak menginginkan adanya poting-poting yang adalah berada di 33 itu provinsi dan 468 kota kabupaten se-Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Sesuai visi-misi kita dalam membangun bangsa dan negara seutuhnya. Jadi membela kepentingan rakyat, membela kepentingan bangsa dan negara. Kita di Sumatera Barat, khususnya Pekat Indonesia Bersatu, kita membangun pekat yang berintegritas dan bermartabat, sehingga bisa menjadi ujung tombak dalam menjaga keutuhan NKRI, bisa kita menjadi benteng di dalam masyarakat. Kita harapkan semua lapisan pekat sampai ke nagari itu menjadi pembela kepentingan. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.